Crossbow merupakan salah satu senjata yang sangat sulit untuk digunakan di PUBG Mobile. Senjata dengan peluru anak panah ini juga sangat jarang digunakan karena sangat sulit dan kurang efektif dalam membunuh musuh. Tapi di balik beberapa kekurangan yang dimiliki oleh crossbow, terdapat beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh senjata lainnya di PUBG Mobile loh. Apakah itu? Hari ini GQ Play akan membahas sekilas tentang crossbow dan tips untuk menggunakannya. Kelebihan pertama dari crossbow adalah damage yang cukup tinggi. Senjata mematikan di PUBG Mobile yang memiliki jangkauan dekat hingga menengah ini ternyata memiliki damage yang cukup tinggi. Damage yang dihasilkan oleh crossbow kira-kira sebesar 105 damage, sehingga kamu bisa membunuh pemain yang menggunakan helm level 2 hanya dalam satu hit saja. Lalu kelebihan yang keduanya adalah membunuh secara diam-diam. Selain damage-nya yang mematikan, crossbow juga tidak memiliki suara yang keras jika ditembakkan. Pemain yang terkena damage oleh crossbow akan kehilangan HP atau darah saja tanpa mengetahui arah dari tembakan crossbow tersebut. Jadi, jika kamu memiliki aim yang bagus dan suka membunuh musuh secara diam-diam, crossbow mungkin senjata yang cocok untuk kamu. Kekurangan yang pertama adalah kecepatan reload yang cukup lama. Saat kamu menembakkan crossbow ke pemain lain dan meleset atau tidak kena, tentu kamu harus mengisi ulang peluru atau anak panah dari crossbow yang ditembakkan. Karena lamanya kecepatan reload dari crossbow ini, bisa-bisa malah kamu yang terbunuh oleh musuh yang kamu tembaki tadi. Namun jika kamu menggunakan quiver, yaitu salah satu attachment yang bisa digunakan hanya pada crossbow, kecepatan reload bertambah dan cukup cepat dibandingkan sebelumnya. Kekurangan yang kedua adalah sulit untuk menembak target yang bergerak. Selanjutnya adalah kekurangan yang membuat crossbow menjadi salah satu senjata yang sulit dan jarang digunakan oleh pemain PUBG Mobile. Senjata ini sangat tidak bisa diandalkan untuk membunuh musuh yang bergerak dengan cepat. Apalagi musuh itu juga berada di jarak yang sangat jauh. Nope. Tips menggunakan crossbow yang pertama adalah pahami range finder pada sight bawaan crossbow. Saat kamu memakai crossbow dan menggunakan dot sight bawaan dari crossbow itu sendiri, terdapat beberapa angka dan 4 titik pada sight crossbow ini. Pasti kamu bakal bertanya-tanya, apa sih kegunaan dari angka dan titik itu? Kegunaannya adalah untuk membantu kamu saat akan menembak musuh dari jarak tertentu. Seperti pada gambar yang gue tampilkan, sight ini membantu kamu dengan angka 5, 10, dan 20. Itu berarti, crossbow bisa ditembakkan dari jarak 50 meter, 100 meter, dan 200 meter. Sedangkan 4 titik yang ada di tengah-tengahnya ini adalah sebuah reticle atau titik yang akan membantu kamu saat menembak musuh.
Jika musuh kamu berada pada jarak 50 meter, maka kamu akan menaikkan sedikit crossbow-nya dan menembak menggunakan titik reticle pada nomor 2. Dan begitu seterusnya untuk jarak 100 meter hingga 200 meter. Oke, jadi bagaimana cara untuk memahami rangefinder ini? Kamu bisa melihatnya pada gambar yang kutampilkan ini. Jika badan dari musuh kamu masuk pada tinggi yang sesuai dari garis ukur yang ada di sight, berarti musuh kamu berada pada jarak 50 meter dan begitu seterusnya. Jika kamu ingin lebih memahami rangefinder ini, kamu bisa mencobanya di mode training atau langsung di dalam match. Tips yang kedua adalah gunakan scope atau quiver. Jika kamu ingin menggunakan crossbow dengan lebih mudah, menggunakan scope merupakan salah satu cara yang tepat. Gunakan kali 2 scope atau 4 kali scope saja sudah cukup untuk membantu kamu dalam menembakkan crossbow ini dan sangat akurat. Lalu kamu juga bisa menggunakan quiver untuk menambah kecepatan reload dari crossbow yang kamu gunakan. Tips yang ketiga, jangan menembak musuh ketika musuh sedang berlari. Jika kamu menemukan pemain lain dan kamu ingin membunuhnya menggunakan crossbow, kamu harus pastikan bahwa target kamu itu tidak bergerak atau berlari. Karena menembak target yang sedang diam itu lebih mudah dibanding kamu harus menembak pemain yang sedang berlari saat menggunakan crossbow. Dan tentu saja kamu harus memahami rangefinder dari crossbow agar tembakan kamu tepat sasaran. Tips yang keempat adalah gunakan di jarak dekat saja. Jika kamu kesulitan saat memahami rangefinder dari crossbow ini, gue sangat menyarankan untuk menggunakan crossbow di jarak dekat saja. Karena kamu bisa menembak crossbow dengan lebih akurat tanpa harus memperhatikan jarak musuh yang akan kamu kalahkan. Tips yang kelima adalah kombinasikan dengan assault rifle. Karena crossbow lebih efektif untuk jarak dekat saja, maka kamu harus mengkombinasikannya dengan assault rifle agar kamu bisa mengalahkan pemain lain dari jarak menengah hingga jauh. SMG seperti UMP9 juga bisa kamu gunakan. Namun jangan menggunakan sniper, karena jika ada musuh yang datang dari jarak dekat, kamu tentu saja akan kalah. Nah, itulah dia sekilas tentang crossbow dan tips untuk menggunakannya. Apakah kamu memiliki tips lain saat menggunakan crossbow? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk cek video dari GQ Play 1 ini jika kamu ketinggalan update dari GQ Play.
subscribe ke channel kita dan nyalakan tombol loncengnya untuk menjadi notif squad GQ Play saat ada video terbaru. Cek juga Instagram kita di gcube_id atau di Instagram gue di faridfrd.xc untuk mengetahui keseharian gue dan update dari GQ Play.